Renungi baik-baik hadis ini teman-teman sekalian. La tadu ala anfusikum, wa la tadu ala auladikum, wa la tadu ala amwalikum, la tuwafiku minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Misal Anda lihat di cermin, kok saya jelek ya? Ternyata ini ciptaan Allah. Anda cantik, Anda gagah. Walaupun Anda melihat itu jelek, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cuma menunggangi badan ini kok. Ya kan? Jangan doakan keburukan. Naik mobil sedikit saja, mogok mobil atau apa, sial. Apalah sial, apalah sial. Selalu gitu. Membodoh-bodohi diri, mendoakan buruk. Ini kan jadi doa semua. Untuk apa kalimat buruk keluar? Stop. Kalimat buruk berhenti. Kalimat baik saja. Ya. Jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak kalian. Kau ini nakal sekali. Menyesal saya melahirkan kau. Apalah kalimat-kalimat buruk. Dan jangan kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Tadi mobilnya sial, rumahnya. Apa sih ini? Ini motor. Ini. Selalu dianggap remeh. Jangan sampai kalian bertepatan pada saat mengucapkan itu dengan saat dimana Allah bila diminta satu permintaan, dengan saat itu maka Allah mengabulkan. Maksudnya jangan sampai itu waktu mustajab. Ya. Dan ini dinukil oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, jangan sampai malaikat melewat dan mengaminkan lalu terjadilah. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Terutama para ibu-ibu, ya, karena banyak interaksi sama anak, mungkin karena ayah banyak di waktu di luar rumah, maka mungkin mereka tidak melewati banyak hal-hal yang mungkin kita anggap tanda kutip pelanggaran-pelanggaran anak, jatuhkan gelas, jatuhkan piring, jatuhkan ini, apalah segala macam. Padahal itu mereka tidak tahu. Mana lebih Anda sayang, gelas yang pecah atau anak Anda? Kadang-kadang anak dipukul sampai memar hanya kena gelas. Gelas bisa Anda beli, anak nggak bisa. Ada seorang ayah baru beli mobil, bersihkan mobilnya. Lalu kemudian anaknya datang pegang beberapa alatnya yang kebetulan atau tangannya belepotan gitu. Kemudian dipegang mobil yang baru habis dicuci. Karena marah diambillah satu besi yang dipakai untuk membuka atau memperbaiki mobilnya, dipukul tangan anaknya sampai patah. Akhirnya anak itu patah tangannya. Menangis-nangis baru nyesel bawa ke rumah sakit dioperasi. Kenapa Anda lebih sayang mobil Anda daripada anak Anda? Bagaimana bisa? Mobil bisa dibeli, masih bisa dibersihkan lagi. Gelas masih bisa dibeli. Berikan pendidikan agar mereka faham dan mereka akan juga mendidikkan itu kepada orang lain.